di negeri kita ini oh, saya kodarullah enggak punya nomor whatsapp beliau jadi saya tidak tahu oh. tapi ya jelas tahulah masa enggak tahu ya Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah aja enggak dia tahu politik juga dia juga mengadakan kunjungan-kunjungan bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir dia punya politik tersendiri ya? dia juga memandang masalah dan apa dan mudarat Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun terkadang dia kunjungi. Kalau memang perkaranya apa berbahaya, terkadang kita seudon. Saya contohkan sederhana: sebagian da'i di Saudi seudon kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana: waktu terjadi pengoboman di Perancis, sehingga sebagian orang meninggal dunia, maka Arab Saudi tatkala itu berduka cita istilahnya, ya sampai sebagian... Eh, apa namanya... sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Ya. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian. Agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya, pusat kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan tersebut. Paham? Dengan demikian, kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemudaratan lebih. Karena begitu ada bom, pasti yang dituduh apa kaum? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia, maka maksudnya demikian, agar tidak memberi kemudharatan kepada kaum muslimin dan tidak bisa apa namanya? menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian dai ngapain gitu? Lihat Suriah parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suriah jelas dibantu oleh Arab Saudi, Palestina jelas dibantu. Nah, ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik ter tersendiri. Ya. Punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi tidak boleh seorang pun ke Suriah. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suriah. Seorang, oh Saudi kayak apa, masa mendukung Syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suriah itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad, kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang Anda Anda salah. Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan, justru bantuan paling besar kepada Suriah dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini sudah orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat Saudi melarang, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman, di Yaman ada pemerintah yang diakui kemudian diberontaki, maka minta tolong ya Saudi bantu terang-terangan. Tidak ada masalah di, di mata undang-undang dunia tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada kepada Suriah bermasalah. Nanti akhirnya Suriah minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina. Terus gimana? Ya. Terus kita mau ya perang aja, perang aja biar ramai, enggak seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu pikirannya, ya perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, enggak semudah itu, ikhwan. Dia mikir gimana jemaah haji, gimana jemaah umroh, gimana rakyatnya. Kalau Anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Sabi saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi banyak mereka ingin apa namanya jihad tapi tidak boleh sudah sudah ada tentaranya ente sudah ente bagian doa saja <laughs> sudah tentaranya ya. sampai saya ada surat ada orang ditangkap di di penjara di kosim kalau nggak salah dia kirim surat sama pemerintah saya memang ini tapi saya ingin dibebaskan saya ingin perang saya ingin perang tolong izinkan saya perang <laughs> saya ingin berjihad ingin mati syahid ya. tapi tidak diizinkan sudah ada apa sudah ada yang, yang lainnya ya. jadi maksud saya ya kita harus melihat masalah dan apa dan motor. Raja Salman tentu tahu ya. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya Kita hargai cara pandangnya. Antum ya yang bisa berkiprah masuk ke pemerintahan silakan. Yang ingin menasihati pemerintah silakan. Yang beri masukan kepada pemerintah sangat dianjurkan. Yang tidak mampu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bikin pengajian-pengajian di mana-mana ya supaya orang semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena tidak ada yang bisa mengangkat apa yang segala problematika, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.